Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahil lana hifdhal ulum wa hab lana wasi'atul fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa habi ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada. Wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa ad-dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawa bihi aslafuna as-salihun. نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. الحمد لله. الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Dan alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian kitab Risalatul Mudzakarah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Nafa'an Allah ta'ala bihi fid dharain amin. Yang mana ikhwan, pada kajian-kajian yang lalu alhamdulillah barusan kita selesai dari pembahasan pertama dalam kitab ini. Beliau setelah mulai kitab dengan muqaddimah, beliau langsung mulai dengan tema pertama yang berkaitan dengan at-taqwa. Tema yang sangatlah penting, yang menjadi modal dari segala kebaikan. Dan pembahasan takwa sangat panjang dalam kitab ini, ikhwani. Nah, dan yang paling terakhir beliau bahas adalah pandangan Al-Imam Ghazali terhadap makna-makna takwa di dalam Al-Quran. Nah, beliau sebutkan ada 3 makna di sini. Bisa jadi takwa itu di Al-Quran digunakan dalam makna al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, at-ta'ah wal ibadah, ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, tanzihul qalb 'anil dhunub, membersihkan hati dari dosa. Dan ini adalah hakikatnya takwa, kata Imam Ghazali. Wa 'ala kulli hal, beliau menutup pembahasan takwa itu dengan menyebutkan kesimpulan hakikat daripada takwa adalah an la yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqidaka haitsu amaraka wassalam. Hendaknya Tuhanmu tidak melihatmu, tidak mendapatkanmu di tempat-tempat atau di saat-saat yang Ia tidak berharap engkau ada di situ. Dan jangan sampai Tuhanmu kehilanganmu di tempat-tempat atau saat yang Ia berharap engkau ada di situ. Nah, itulah hakikat daripada takwa dengan takbiran yang sangatlah indah, ikhwan. La ilaha illallah. Inilah wasiatnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dari semenjak dahulu. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kalian. Wa iyyakum, dan juga wasiat yang sama kepada kalian. Itu dia, anittaqullah, takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah asas dan fondasi utama yaitu adalah takwa, beliau akan mulai sekarang dengan tema yang kedua. Tema yang kedua ini juga dianggap sebagai asas atau fondasi.
Di sini kalau kita mau kasih judul ya untuk fasal yang kedua ini adalah apa? Adalah pandangan orang-orang yang mempunyai hati yang hidup dan akal yang terang terhadap kehidupan mereka di dunia ini. Bagaimana mereka memandang kehidupan mereka di dunia ini dan betapa kuatnya keyakinan mereka bahwasanya setiap yang mereka lakukan di dunia pasti akan ada balasannya nanti di hari kiamat. Nah, itu yang akan beliau tekankan di sini, ikhwan. Nah, kita sebagai kaum mukminin mempercayai bahwasanya kehidupan kita tidak hanya berakhir dengan wafatnya kita, namun ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada matinya. Bahkan entar ada alam barzakh, kemudian setelah alam barzakh alam akhirat. Itulah yang kita yakini, ikhwani. Dan ini adalah tanda kaum mukminin, mereka yang mempercayai ghaib, yu'minuna bil ghaibi, mempercayai perihal yang ghaib. Nah, di antara perihal yang gaib adalah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itu pertama. Dan yang kedua, di kehidupan nanti, baik pun di alam barzakh ataupun alam akhirat, itu adalah hasil daripada apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan kita bercocok tanam. Nah, kemudian panennya nanti di sana di hari kiamat gitu. Kalau seseorang memandang masa depan dengan ketika masa tua nanti bagaimana dia, ketika dia sudah dewasa nanti bagaimana, itu masa depan yang dianggap pendek, ya. Kalau seorang mukmin dia memandang masa depan yang lebih jauh. Jadi setiap tingkah lakunya yang ia pertimbangkan bagaimana masa depan abadinya nanti di hari kiamat. Nah, di akhirat nanti. Nah, begitu ikhwani. Nah, di sini beliau memulai dengan perkataan faslun. Fasal baru. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qad 'alimat ulul qulubis salimati wal 'uqulil mustaqimati annahum yujzawna ma kanu ya'malun. Sungguh telah mengetahui orang-orang yang mempunyai hati yang selamat, yang bersih, dan akal yang lurus, yang terang. Apa yang mereka ketahui? Yang mereka ketahui adalah bahwasanya mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka buat di dunia ini. Gitu. Keyakinan seperti ini tidak Allah Ta'ala berikan kepada sembarang makhluknya ya. Hanya kepada mereka orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Memang karena yang menjadi modal utama nanti di hari kiamat adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, itu dia. Karena mereka mempunyai modal di hari kiamat nanti, maka mereka mempersiapkan senantiasa, memperbanyak modal mereka gitu. Hati yang selamat dan akal yang terang. Akal yang terang bukanlah akal yang jenius, yang IQ-nya tinggi, bukan. Orang yang berakal bukan orang-orang yang bukan sama dengan pinter, bukan. Ada orang yang pinter luar biasa, penemu ini, penemu itu, tapi mereka tidak dinobatkan sebagai orang yang berakal. Oh iya. Makanya kan nanti di hari kiamat ketika mereka dihisab, mereka akan berkata seperti ini. Lau kunna nasma'u au na'aqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu ya. Coba kalau kami dahulu mendengarkan dan kami berakal, na'aqilu, kami tidak akan menjadi seperti ini di neraka. Mereka menyesali.
Karena dulu mereka tidak mendengar, karena dulu mereka tidak berakal, tidak berpikir maksudnya gitu. Padahal mereka itu kalau kita lihat di dunia bisa jadi orang-orang yang pinter, orang-orang penemu ini penemu itu, tapi mereka mengakui dirinya nanti bahwasanya mereka itu tidak berakal. Nah, makanya akal itu adalah cahaya sebenarnya. Imam Ghazali membahas panjang lebar kan perihal tentang akal dalam Ihya-nya. Hakikat dari akal itu, nah makanya beda ya antara akal dan otak. Nah, kalau otak yang ini fisik nih di sini nih, otak. Kalau akal itu di mana? Bentuknya bagaimana? Dibedakan antara otak dan akal. Ada orang yang punya otak tapi nggak berakal, kayak orang gila contohnya. Otaknya ada, tapi nggak berakal. Berarti akal itu bukanlah sesuatu yang fisik, bukan, dia itu abstrak, dia itu sesuatu yang maknawi. Akal itu dalam definisinya Imam Ghazali menyatakan akal itu adalah suatu cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, yang dengan cahaya itu dia bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang mana yang lebih benar, yang mana yang salah, yang mana yang lebih salah. Nah itu akal. Jadi kalau dalam bahasa mantiknya itu at-ta'rif bil khassah, ya, mendefinisikan sesuatu dengan sifat luarnya. Akal adalah cahaya yang dengannya kita bisa mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah makanya kalau orang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, berarti tidak punya akal. Gitu. Gitu ikhwani. Nah, kenapa dinamakan akal? Akal itu kalau dalam bahasa Arab ya, ain, qaf dan lam. Itu artinya pengikat, ikhwan. Dinamakan akal li'annahu ya'qibu sahibahu an irtikabil al-fawahish. Karena dia mengikat atau mencegah orang yang memilikinya untuk membuat perihal yang keji. Jadi si akal itu mencegah kita untuk berbuat perihal yang keji, mengikat kita. Kalau seandainya ada orang tidak merasa terikat dengan akalnya untuk berbuat perihal yang keji, diterobos saja sama dia, berarti nggak punya akal ya, nggak punya talinya berarti. Karena akal hakikatnya, fungsinya akal adalah mengikat, gitu, membatasi. Dengan akal manusia menjadi manusia, ikhwan. Betul. Nah makanya kalau binatang kan nggak punya akal, dia nggak punya pengikat sesuatu untuk dia berhenti untuk melakukan perihal yang tidak layak. Bagi dia layak aja semua, ya, berarti nggak punya akal. Dia nggak tahu yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, makanya nggak punya akal. Nah makanya akal itu adalah titik kemuliaannya manusia. Dan manusia dengan sifat kemanusiaannya, ya, dalam bahasanya itu namanya insaniyah, kemanusiaan. Insaniyah, sifat kemanusiaan itu sifat yang sangatlah leluhur ikhwan, sifat yang sangatlah tinggi dan sangatlah mulia, sifat kemanusiaan. Sedikit kita membahas sifat ini karena ini adalah modal bagi kita. Sifat kemanusiaan, ulama muslimin mendefinisikan kemanusiaan itu apa. Kemanusiaan adalah wazi', sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang dengannya dia tidak mau untuk melakukan perihal yang keji, yang dengannya dia terdorong, termotivasi untuk melakukan perihal yang terpuji. Nah, itu sifat kemanusiaan. Ini definisinya ulama muslimin. Lain hal kalau orang-orang penelitian barat di sana, mereka mendefinisikan kemanusiaan itu apa. Kemanusiaan adalah ketika kita memberikan manusia itu segalanya, tidak kita ikat dia dengan apapun, pun dengan agama kita bebaskan dia, mau ngapa-ngapain aja terserah. Itu baru kita memuliakan manusia. Jadi berbeda cara pandang antara orang barat dan orang timur bagaimana kita memuliakan manusia. Kalau orang barat memandang kita memuliakan manusia itu dengan kita berikan kebebasan kepadanya, sebebas-bebasnya, nggak ada peraturan, terserah mau ngapain. Nah itu baru namanya kemanusiaan, ya kan. Sedangkan makna ini dianggap lucu
Wahakala. Ya enggak mungkin lah. Kalau ente mau sebebas-bebasnya. Aneh. Ada contoh yang lucu banget, yang indah banget. Naam. Jadi mereka tidak mau yang namanya manusia itu dikekang dengan apapun. Enggak mau dikekang dengan agama, pasti. Dan mereka tidak mau manusia itu dikekang dengan akal, enggak mau juga. Bebas. Kemanusiaan itulah, kemanusiaan sama dengan kebebasan. Ada cerita atau contoh? Kalau saya beli alat olahraga contohnya. Ya, saya beli alat olahraga atau saya beli TV. Gitu kan ya? Itu kan biasanya ada di dalam boxnya itu ada buku manual. Ya, buku petunjuk. Buku petunjuk. Ini saya sudah beli loh. Saya bayar dengan duit saya. Ini Pak, saya beli alat apa gitu lah, atau alat olahraga apa gitu, atau TV atau mesin cuci contohnya. Saya bawa ke rumah. Saya mau pasang sendiri. Nah, tukang apa itu? Tukang toko itu bilang, "Pak, ini ada buku petunjuknya. Bapak harus begini, harus begitu." Nah, kalimat harus begini, harus begitu tuh mereka enggak demen tuh. Kenapa? Ini kan punya saya. Kok saya diatur-atur? Kan saya sudah beli. Iya deh, saya bawa barang itu ke rumah, saya mau pasang sendiri, saya mau pasang terserah saya. Yang ada apa? Yang ada bukan jadi manfaat tuh barang tuh, jadi bahaya akhirnya. Enggak bisa digunakan. Yang ada dia rusak, yang ada membahayakanmu. Iya enggak? Gara-gara kau tak mau diatur, padahal dalam peraturan itu adalah kemaslahatanmu kadang-kadang. Kata ikhwan, hada ajib, gitu kan. Kau tak akan bisa memanfaatkan barang yang engkau beli kecuali dengan mengikuti peraturan barang itu. Kiasannya, kita sekarang di dunia, kita mempunyai barang. Kalau kayak tadi mesin cuci kah, atau TV kah, atau itu olahraga kah, tau gak? Kita diberi apa? Kita diberi alam semesta sama Allah Ta'ala. Ini barangnya. Kau bisa memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatanmu. Sama Allah Ta'ala dikasih buku manual. Itu adalah agama. Adalah peraturan. Itu buku manualnya. Dengan buku manual ini kau bisa memanfaatkan alam semesta. Kau tidak menghancurkannya. Ya kan? Enggak membabi buta untuk memanfaatkannya dengan caramu. Enggak, ada buku manualnya yang Allah Ta'ala kasih ke kita. Bukan karena untuk mengekang kita, agar engkau lebih bisa untuk memanfaatkan alam semesta ini. Nah, begitu ikhwan. Jadi aneh juga kalau kita tafsirkan kemanusiaan adalah kebebasan, sebebas-bebasnya. Justru itu bahaya bagi manusia itu sendiri ikhwan. Makanya dalam definisi ulama muslimin, kemanusiaan adalah sifat mulia sebenarnya itu, bukan sifat liar. Bagaimana manusia menjadi manusia dengan apa? Dengan adanya sifat itu. Apa yang membedakan antara dia dengan binatang? Kalau mau dikasih kebebas-bebasannya berarti sama saja kemanusiaan dan kebinatangan sama. Mau ngapain bebas? Lalu apa yang membedakan kemanusiaannya manusia daripada yang lain? Nah itulah tadi. Ada sifat yang di dalam manusia itu mendorongnya untuk berbuat baik dan melarangnya untuk berbuat tidak baik. Nah itu tuh manusia. Makanya ikhwan, ada di antara perkataannya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini perkataan yang sangat indah. Bahwasanya ketika seseorang mau sampai kepada Allah, maka dia harus membersihkan kemanusiaannya dulu. Dia harus menjadi manusia dulu. Baru dia bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi modal utama seseorang untuk bisa sampai kepada Allah, seseorang untuk bisa menggapai ma'rifat Allah Ta'ala adalah menjadi manusia. Ajib. Menjadi manusia? Iya. Engkau harus jadi manusia dulu. Setelah engkau menjadi manusia, baru engkau bisa melangkah untuk bisa sampai kepada ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Oh, akhirnya. Jadi bilang, kemanusiaan adalah mangkok, wadah. Sedangkan keberagamaan adalah isinya. Kalau seandainya kita mempentingkan masalah isi, sedangkan kau tak punya mangkok, kau tak punya wadahnya, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya? Makanya siapkanlah wadahmu itu.
Dan inilah ya ikhwan, kecacatan dalam pemahaman kemanusiaan akan membuat cacat pula apa yang ada di dalam mangkok itu. Kalau ente punya mangkok bersih dan jernih, maka air yang murni dan jernih yang dituangkan ke dalam mangkok itu akan tercerminkan bersihnya dan jernihnya dan luar biasa indahnya, enaknya air itu. Tapi kalau seandainya mangkokmu itu kotor, cacat, bolong, atau kotor lah, sejernih-jernihnya air yang dituangkan ke dalam mangkok itu akan menjadi kotor. Bukan karena airnya yang kotor, tapi karena mangkokmu yang kotor. Ini yang terjadi kepada banyak orang-orang yang menjadikan agama ya, sebagai sarana untuk kekerasan. Tapi kalau bahasanya irhab, apa kalau bahasa gitu ya? Teroris, terorisme atau yang lain sebagainya, menjadikan agama. Begini, itu pandangan logiknya begini. Berarti sisi kemanusiaannya ada cacat ikhwan dalam sisi kemanusiaannya. Mangkoknya itu kotor. Sekiranya pemahaman tentang keagamaan yang dia terima akan menjadi cacat pula. Bukan agamanya yang salah, bukan kemanusiaannya yang cacat. Mangkoknya itu yang gelap, mangkoknya itu yang kotor. Semurni-murninya air yang kau tuangkan dalam mangkok itu pasti akan jadi kotor juga. Karena mangkoknya kotor. Oleh karena itu, benahilah mangkokmu. Benahilah sifat kemanusiaanmu agar engkau bisa mencerminkan keindahan agama yang engkau ambil. Soal Nabi Muhammad. Allahumma sallam. Nah, begitu ikhwat. Ini apa ceritanya? Ugul dalam pemahaman pembahasan masalah ugul akal tadi ya. Jadi akal itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang dengannya si manusia bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang mana yang benar, yang mana yang lebih benar. Dan yang mana yang salah, dan yang mana yang lebih salah. Nah, itulah. Dan dengan itu manusia menjadi manusia. Beliau berkata, seorang yang mempunyai akal yang seperti itu, dia akan meyakini bahwasanya setiap yang dia buat di dunia ini itu pasti akan ada balasannya. Wa yahsuduna ma yazra'un, dan mereka akan panen terhadap apa yang mereka tanam. Gitu. Kita nanam anggur, panen anggur. Nanam apel, panen apel. Nanam apa itu namanya? Gandum, ya panen gandum. Gitu. Apa yang kau tanam, itu yang kau panen. Wa kama yadinuna yudanun. Apa namanya? Dan apa yang mereka buat kepada orang lain, mereka pula akan dibalas dengan perihal itu. Apa namanya? Kama tadinu tudar. Apa yang engkau buat kepada orang lain, engkau akan dibalas pula seperti itu. Tapi kalau bahasa kitanya hukum apa namanya itu? Hukum apa? Karma. Ya, karma. Perihal karma itu ikhwan. Apa yang kau buat kepada orang lain, kau akan dibalas juga. Nah, perihal karma itu ada secara hakikatnya ya dunia akhirat. Bahkan ya ikhwan nih, bukan cuma untuk manusia saja perihal ini ya. Nah, kepada hewan pun Allah Ta'ala perilakukan mereka dengan hukum karma. Allah Ta'ala hakimi mereka dengan hukum karma. Makanya dalam beberapa hadis dikatakan nanti di hari kiamat yuqadu minasyatil jalha ala syatil qarna, katanya. Di hari kiamat nanti ada kambing tuh. Dulu ada kambing di dunia ini punya tanduk dia. Dia nyeruduk kambing yang enggak punya tanduk sampai kesakitan, kambing yang enggak punya tanduk itu. Dia apa? Diseruduk sama kambing yang punya tanduk. Kelar, enggak kelar. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan bangkitkan dua kambing itu. Nah, tanduknya si kambing yang bertanduk akan dipindahkan ke kambing yang tidak bertanduk. Dan dia disuruh menyeruduk juga. Dibalas, dikasih karma. Nah, sebatas kambing pun ada karmanya, ikhwan. Tapi apa? Setelah mereka dibalas, sudah haknya selesai, mereka akan menjadi turab. Akan menjadi tanah. Sudah kelar.
karmanya kelar, sudah kelar. Nggak ada cerita surga atau neraka. Nah, makanya ketika manusia melihat perihal itu di hadapan mereka, sudah digisoskan satu sama lain, kemudian hewan-hewan itu menjadi tanah, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, coba aku jadi hewan kayak gitu juga. Sudah digisos langsung jadi tanah, tapi kagak, aku di manusia. Habis digisos, ada balasan surga atau neraka. Jadi hari itu banyak manusia yang berkeinginan pengen jadi hewan aja deh, digisos dan kelar. Kalau manusia nggak kelar, ikhwan. Allah ya. Baik. Nah, jadi itu ikhwan. Naam. Wa 'ala ma qaddamuhu yaqdamun. Dan mereka atas apa yang mereka apa namanya? Persiapkan, mereka akan dibawa ke situ. Gitu. Kalau seandainya engkau mempersiapkan akhiratmu dengan amal-amal yang baik, engkau akan dibawa kebaikan nanti, ke kebaikan nanti di akhirat. Dan juga sebaliknya, ikhwan. La ilaha illallah. Naam. Perihal balasan ya, perihal balasan atau perihal qisas atau perihal karma tadi, itu jelas sekali antara dunia dan akhirat, sangatlah jelas. Namun berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kadatid dunia antakuna dara jaza. Tapi kadang-kadang perihal karma itu Allah sudah buat di dunia sebelum di akhirat. Kadang-kadang ya. Kalau di akhirat pasti jelas lah, dunia pasti ada balasannya di akhirat, resursnya pasti ada. Tapi terkadang dunia pun sudah menjadi dara jaza, alamnya balasan. Nah, dunia ya. Semakin kita mendekati akhirat, semakin jelas perihal balasan itu. Nah, makanya banyak orang kalau naik haji atau naik umroh, ikan biasanya dapat balasan tuh. Memang. Dan sering orang-orang dapat balasan di sono katanya. Macam-macam. Atau di dunia. Okay. La ilaha illallah. Ketika engkau mendzalimi, engkau pasti akan dizalimi. Ketika engkau membohongi orang, engkau akan dibohongi orang. Ketika engkau mengambil, engkau akan diambil. Dan terus seperti itu, ikhwan. Yang sempat di dunia kelar. Yang enggak sempat, di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah, salamun afiyah. Begitu, ikhwan. Ya ilaha illallah. Kata orangnya, oh kalau gitu mendingan kita balas-balasan di dunia deh. Iya. Yeah. Kalau bisa kelar di dunia, kelarinlah di dunia. Daripada dibawa ke pengadilan akhirat, lebih rumit dan lebih ruwet, ikhwan. Kalau pengadilan dunia, taruhannya ya kesejahteraan dunia yang terbatas, yang sesaat. Nah, tapi kalau akhirat, yang taruhannya kesejahteraan abadi, kecelakaan abadi, kebinasaan yang abadi. Nah, itu dia ya kawan. La ilaha illallah. Oke. Okay. Wa kaifa la ya'lamuna dhalika wa yuqinuna bima hunalika wa hum yasma'una ma bihi yu'minun wa yusaddiquna min tanzilillahi al-muhkami wa hadithi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma yujibul ilma al-yaqini al-qat'i liman nawwara Allahu qalbahu wa syaraha sadrahu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui perihal itu dan mereka meyakini itu? Siapa mereka? Mereka ini orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, yang selamat, dan akal yang terang. Mereka meyakini bahwasanya setiap amal mereka pasti ada balasannya. Apa yang mereka tanam, itulah yang mereka akan panen. Gitu. Mereka akan dibalas atas semua yang mereka buat. Pastilah mereka meyakini perihal ini. Kenapa? Karena mereka mendengarkan kabar ini dari sumber yang mereka percayai. Begitu. Dan mereka mendengarkan langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang membuat mereka mempunyai ilmu yang penuh dengan keyakinan al-qat'i yang pasti. Tapi semua itu liman nawwarallahu qalbahu. Bagi mereka memang, beri ulangi lagi. Bagi mereka orang-orang yang Allah taala berikan cahaya hatinya, wa syaraha sadrahu, dan Allah taala lapangkan dadanya. Maka ini luar biasa. Fa ahdir galbaka
wa asghi bi udhunika ila tarafin min dhalika la'allaka bisama'i tastayghidhu min ghaflatik. Maka ikutlah engkau. Wah, ini luar biasa. Ini langsung beliau ngomong sama kita ya sekarang nih. Wahai pembaca, wahai pendengar, maka ikutlah engkau dalam rombongan mereka itu, orang-orang yang hatinya bersih dan mempunyai akal yang terang gitu. Masuklah dalam lingkaran mereka, maka hadirkanlah hatimu dan pasanglah telingamu untuk mendengarkan sekelumit dari itu. Bisa jadi engkau dengan mendengarnya engkau akan bangun daripada kelalaianmu. Wa tatanabbaha min naumatik, dan juga bangun daripada tidurmu yang sudah lama. Fata'amala li nafsika salihan tanju bihi, maka engkau akan beramal amal yang soleh yang dengannya engkau akan selamat di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidaklah bermanfaat harta ataupun anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat gitu. Di sini harapan dari beliau kita mendengarkan apa namanya untaian kata-kata beliau dimulai dari firman Allah Ta'ala ayat-ayat Quran kemudian hadis Nabi SAW, dengan harapan bisa jadi ketika kita mendengar ini Allah Ta'ala bangunkan kita dari ketiduran ghaflah kita ya, dan masuklah kita dalam apa namanya rombongan orang-orang yang mempunyai hati yang bersih dan akal yang terang. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ikhwan, harapan dari seorang yang soleh. Ini kadang-kadang kalau kita baca kitabnya ulama ya, kadang-kadang mereka itu melontarkan satu atau dua doa yang sangatlah luar biasa. Ini kesempatan besar ya nih. Wah, ambil deh, masuk dalam doa beliau. Harapannya kaum salihin itu besar. Wah, kata didoain oleh mereka pun perihal yang luar biasa ya ikhwani. Ala kulli hal, beliau akan mulai di sini dengan beberapa ayat Al-Qur'an soal Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Qala Allahu Ta'ala, ayat yang pertama. Mari kita dengar bersama. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Surat An-Najm. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya milik Allah Ta'ala. Jelas. Pasti ikhwan, tidak luput dari ilmu Allah, tidak luput dari kehendak Allah, tidak luput dari kekuasaan Allah. Semuanya itu di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana kalau seandainya engkau mempunyai keinginan terhadap apa yang di langit atau apa yang ada di bumi, maka mintalah darinya. Jangan minta dari selainnya. Ya kan? Karena semua itu milik Allah. Haji, beliau berkata, Imam Haddad, beliau berkata dalam hikamnya, aku heran kepada orang-orang yang meminta dunia bukan dari pemiliknya. Nah, maksudnya gimana? Nah iya, kan ente tahu siapa yang punya dunia? Ya Allah, itu sudah minta sama Allah Ta'ala. Ini aneh kalau kita minta dunia dari bukan pemiliknya. Orang yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala dunia itu, kita minta dari dia, ya dia gak bisa ngapain, dia cuma dipinjemin tok. Sementara lagi, ya kalau minta dunia, minta sama Allah Ta'ala. Minta akhirat, minta sama Allah Ta'ala. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu. Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang berbuat buruk gitu, bima 'amilu, terhadap amal mereka di dunia ini. La ilaha illallah. Orang-orang yang beramal tidak baik, maka Allah akan balas pula mereka itu dengan perihal siksaannya nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Sebagaimana Allah juga akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Begitu. Tidaklah ada yang luput dari Allah Ta'ala. Tidaklah ada satu kebaikan yang sedikit pun yang akan lewat dari Allah Ta'ala. Allah akan balas itu. Allah tidak lupa ikhwan. Sama juga tidaklah ada keburukan atau kejahatan yang sekecil apapun, melainkan Allah Ta'ala akan balas nanti di hari kiamat. Allah tidak lupa.
Kadang-kadang Allah menunda, tapi Allah tidak lupa. Gitu. Oh, yuhmil, yumhil wala yuhmil. Allah menunda. Sering Allah menunda, tapi untuk lupa tidak mungkin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahwasanya semua perihal makhluk itu kembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya milik Allah Ta'ala. Dan karena itulah Allah Ta'ala ingin membalas ya, terhadap mereka orang-orang yang berbuat buruk dengan azab, dan terhadap mereka orang-orang yang berbuat baik dengan kenikmatan. Nah, Allah jadikan alam semesta ini ladang mereka. Silakan. Kalau seandainya engkau mau mendapatkan kebaikan di hari esok, maka silakan engkau tanam kebaikanmu sekarang. Tapi kalau seandainya engkau sebaliknya mau mendapatkan keburukan, ya silakan engkau tanam juga perihal yang buruk. Masyaallah afiyah. Begitu ya ikhwan. Liya adalamnya untuk liya jizyal ladzina asau. Nah. Dan subhanallah ikhwan. Bukan cuma perihal ibadah atau maksiat ya, semuanya ada balasan. Kayak tadi kisosnya hewan-hewan tadi juga kemarin kita sempat baca dalam beberapa kitab di majelis. Ada cerita orang apa namanya, dia punya kuda. Dia kesel sama kudanya tuh. Dipukul-pukul sama dia, kudanya enggak mau jalan. Subhanallah, Allah Ta'ala mau kasih pelajaran sama dia. Tahu-tahu apa yang terjadi? Si kuda itu noleh sama dia dan kuda itu ngomong. Eh pulang. Silahkan engkau pukul aku. Terserah. Besok aku akan balas nanti. Dia pas lihat kudanya ngomong kayak gitu. Wah, serem banget. Diancam langsung sama kudanya. Dilepasin tuh kuda langsung. Allah minta maaf, minta maaf. Makan. Ini kadang-kadang kayak gitu ya kan. Jangan sesama manusia, sesama antara kita sama hewan pun siap-siap, entar ada balasannya loh ikhwan. Begitu. La ilaha illallah. Sama hewan, sama benda mati, ya, sama semuanya akan ada balasannya nanti di hari kiamat. Ya Allah, nasallallahu alaihi wa alafiyah. Begitu. Baik. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Surah An-Najm. Wa'an, dan bahwasanya. Naam. Ini kalau dalam bahasa nahwunya an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Aslinya wa'annahu. Naam. Dan sesungguhnya laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali hasil yang ia telah lakukan. Ente bakal dapat apa? Ya, bakal dapat hasil yang engkau telah lakukan. Di dunia engkau beramal apa? Nah, itulah yang engkau akan dapatkan nanti di hari kiamat. Begitu, ikhwan. Apa yang kita tidak lakukan, ya kita enggak akan dapat nanti di hari kiamat. Laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, ayat ini banyak salah faham dalam perihal ini. Ayat ini bukan untuk menafikan manusia tidak bisa mendapatkan pahala dari orang lain, bukan. Ayat ini mau menjelaskan bahwasanya engkau nanti akan mendapatkan hasil daripada apa yang engkau lakukan. Tek. Itu. Apa yang engkau lakukan, engkau akan dapatkan hasilnya. Tek. Tamam. Ini mantuknya. Tamam. Mafhumnya, apa yang kau tak lakukan, kau tak akan dapat. Betul. Apa yang kau tak lakukan, kau tak akan dapat darimu. Tapi tidak menutup kemungkinan engkau bisa mendapatkan pahala yang diberikan orang lain untukmu. Nah, itu dia. Nah, dalam perihal yang panjang lebar ya. Enggak usah dibahas panjang itu, pembahasan tentang ihda ussawab. Bisakah kita beramal amal baik kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah pahala amalku ini kepada fulan. Bisakah? Nah, bisa-bisa aja. Wahai kata. Loh,
Tapi kan ini manusia tidak akan mendapatkan apa yang orang lain buat untuknya. Dia hanya mendapatkan apa yang dia amalkan. Nah, dia akan mendapatkan apa yang dia amalkan untuk dia. Tapi orang lain bisa saja memberikan apa namanya pahalanya untuknya. Lebih jelasnya ikhwan, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Bila mana ibnu Adam wafat, anaknya Adam wafat, maka terputuslah amal ibadahnya, betul. Habis pahalanya kecuali tiga. Ya, sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak yang soleh yang mendoakannya, ya kan? Itu terus tuh bisa amal-amal itu. Nah, kalau kita perhatikan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Nah, itu kata kuncinya di situ. Bila mana wafat anak Adam, maka terputuslah amal ibadahnya. Tak, itu tuh perhatikan, amal ibadahnya terputus. Betul. Tapi kalau amal ibadah orang lain yang mau diberikan kepadanya enggak terputus. Ya kan? Yang terputus apa? Amaluhu. Itu yang terputus. Kecuali tiga, memang sedekahnya atau ilmunya atau anaknya, itu amalnya yang tidak terputus. Tapi kalau amal orang lain yang mau diberikan kepadanya, ya silahkan aja. Ala kulihat. Pembahasan yang panjang lebar perihal itu, yang kalau bahasa kasarnya, nggak perlu kita yang ngotot-ngotot banget membahas masalah itu. Yang mau setuju ahlan wa sahlan, yang nggak setuju nggak apa-apa. Nggak menjadi fasik kok kalau gitu ya, tidak nggak sepahaman masalah itu. Nggak. Silahkan masing-masing dengan keyakinannya masing-masing. Nanti nggak mau dapat pahala dari orang lain, ya sudah nggak usah, nggak apa-apa. Kalau nanti nggak mau, nggak usah. Kalau aneh sih mau dapat pahala dari orang lain ya. Ya kata Allah kelihat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'ayahu sawfa yura. Nah, itu dia. Hasil dari perjalanannya atau daya upayanya atau amal-amalnya, dia akan lihat. Sawfa yura, akan terlihat nanti di hari kiamat. Ya. Yara, dia akan melihatnya. Gitu. Semua terlihat nanti, nampak di hari kiamat. Bukan cuma dilihat. Thumma yujzahu al-jazaa'al awfa, kemudian dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal, yang sempurna. Bukan cuma dilihat dan dibalas juga. Kebaikan dengan kebaikan, keburukan juga dengan keburukan. Masyaallah afiyah. Yang terakhir, wa anna ila rabbikal muntaha. Hadza 'ajib. Ayat yang luar biasa, yang sangat dalam maknanya. Setelah itu, sesungguhnya semua akan kembali kepada Tuhanmu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Al-muntaha artinya nihaya, ujung ceritanya. Kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Kalau ulama ahli tarbiyah dan tazkiyah, mereka mempunyai pemahaman yang indah di sini. Anna ila rabbikal muntaha. Target utama kita kemana? Terus. Kemana? Ke akhirat. Enggak. Jangan kau jadikan akhirat targetmu. Walaupun akhirat itu kekal, tapi kekekalan akhirat karena Allah yang mengekalkannya. Nah, jadikanlah target utamamu adalah Allah. Yang kekekalannya dzati. Tanpa pengaruh apapun. Kalau engkau jadikan target utamamu adalah Allah Ta'ala, engkau jadikan muntaha, ujung daripada targetmu Allah Ta'ala, senantiasa engkau akan terus dan terus maju dan tiada ujungnya. Karena Allah Ta'ala tiada habisnya. Allah Ta'ala tiada ujungnya dan tiada habisnya. Maka pula semangatmu dan tekadmu tiada habisnya. Nah, jadikanlah kepadanya tujuanmu. Jangan kepada nikmat syurga yang walaupun itu kekal, tapi kekekalannya bukan lidatihi. Karena Allah yang membuatnya kekal. Tapi kalau kekekalannya Allah Ta'ala, itu lidatihi. Wahabat, semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang Allah Ta'ala ridhoi, yang menjadikan targetnya adalah keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala jadikan kita semua daripada orang-orang yang mempunyai hati yang selamat, yang bersih, dan akal yang terang, yang mengetahui, meyakini bahwasanya setiap perihal itu ada balasannya, sehingga kita berhati-hati dalam berbuat apapun di dunia ini, dan Allah Ta'ala balas kita dengan balasan yang baik, dan Allah Ta'ala hilangkan semua amal buruk kita sehingga kita tidak menerima balasan yang tidak baik. Amin ya rabbal
علم الله ما يعمل وفق أهل الخير الخير وأنعم عليه وفقنا الله من الخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.